ku mengenal dirimu. Diku rasa tak menentu. Mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Pergi jauh denganmu, ku cinta kamu. Kasih hanya dirimu mampu. Ya ampun, Diki, sweet banget sih. Lonhan gue biar gak jatuh. Memang aku sayang kamu, tapi mengapa berat rasa apa-apa? Ya, apa-apa. Makanya kalau mau lari, tali sepatunya itu ikat dulu. Ya. Hatiku mencintai kamu, kasih dengarkanlah aku. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu, ku cinta kamu. Kasih hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu, ku cinta kamu. Kasih hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu, ku cinta kamu. Kasih hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Helm. Tuh, helm lo. Ya, sabar. Terima kasih sudah mengantarkan gue pulang sampai selamat di rumah. Lo gak capek apa ngojekin gue mulu tiap hari? Siapa bilang gak capek? Hah? Ya enggak lah. Apa sih yang enggak buat lo? Teman baik gue. Karena cari teman baik di dunia ini tuh susah dibanding cari pacar. Oh. Yaudah, gue pulang dulu ya. Udah, hati-hati. Istirahat. Halo, Vin. Halo, Tak. Kita jadi ke pameran kan? Oh iya, hari ini ya? Iya. Pameran fotografi. Katanya lo mau nyari kamera juga. Hari ini terakhir loh. Yaudah. Kita ketemuan di sana aja ya. Kok ketemu di Sahara sih? Gue jemput aja ke rumahnya. Nggak usah. Kita ketemuan di sana aja ya. Bye. Halo, Tak. Mbak, kenapa sih cuman Diki aja yang boleh terjemput lo? Kenapa gue nggak boleh? Ih, jealous. Ya, kalau gue jealous beneran emang kenapa? Wah, Vin, itu tuh. Itu kamera gue mau tuh. Sorry, Mbak. Mas, ini masih bisa dipakai nih, Mas? Masih. Serius? Iya, itu udah ada isinya 24, tinggal foto aja. Oh, iya mau deh mas. Bentar, coba berapa itu harganya mas? Cuma 500. 500? Iya. Langsung dipakai mas? Iya, mau langsung dipakai. Mas, Pak. Oh iya.
saya. Oh iya, makasih. Lo kok jadi nyuekin gue gitu sih, Cak? Ih, siapa yang nyuekin? Lihat deh, gue udah lama nih pengen kamera yang masih ada roll filmnya kayak gini, keren ya. Masih bisa dipakai lagi? Tak, kalau lo suka sama Diki, lebih baik lo jujur deh. Yang ada lo lumutan nanti. Justru, disitu seninya. Kelar kali fotonya. Lebay deh. Mas. Mas. Jujur aja, daripada lu ngutang. Lu kenapa sih, Tak? Hah? Vin. 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 Gue tadi abis foto lo. Terus abis gue foto, terus tiba-tiba lo sama orang-orang lain tuh langsung kayak gitu, matung gitu. Yaelah, cinta, cinta. Lu ini kebanyakan nonton drama tau gak? Jadi halusinasi lu tuh udah gak jelas. Kebanyakan hayalan. Vin, gue serius. Udahlah, yuk balik, biar gue anterin. Gue pulang sendiri aja deh, naik taksi. Dah. Cinta. Bukan, roll filmnya kepake satu. Berarti yang di galeri itu emang beran kepake. Beran gak sih? Wah. Wah. Sih enak ini. Kamera aja dulu nih. Gigi. Bentar, lihat dulu, sabar dong. Ya udah. Dicek dulu, dapat dari mana nih? Ya udah, pilas ini. Udah sini. Yaudah, fotoin gue ya. Hah? Fotoin? Kayaknya sih kameranya tuh. Udah, ya. buruan. Coba, fotoin gue, ya. Ayo dong, buruan dong. Gak apa-apa. Iya, udah bentar. Tentang. Diki. Halo. Dik. Tuh kan bener. Tuh kan. Ini tuh kameranya emang bisa bikin orang freeze. Coba ya. Bagus. Senyuman lo tuh emang bikin adem ya. Udah belum? Gue udah siap nih. Kayaknya mendingan kita pakai apa ya, kayak kamera LED. Taruh dulu. Jangan. Balikin. Sini ya.
Niki, minjem sih. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Ya, ini gue balikin nih. Thank you. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu. Ku cinta kamu. Jadi kan kemarin itu gue belum sempat sama lo ya. Mampu membuat hatiku bahagia. Selalu berkata dalam hati, memang aku sayang kamu. Tapi mengapa berasa? Oke gini, baru gue bisa berani untuk bilang suka sama lo. Gue suka sama lo, Diki Prawira. Gue udah suka sama lo dari zaman kita 2 SMA. Itu lo jadi murid baru sekolah gue. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Diki Prawira. Saya pindahan dari SMA Islam Alam. Oke Diki, kamu boleh duduk di sebelah sini. Kasih dengarkanlah aku. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu. Ku cinta kamu. Kasih hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Jangan dong, kok candid sih? Kenapa sih? Ya namanya candid ya emang kayak gitu, harus pas care lagi. Enggak tahu di fotonya. Udah bagus kok hasilnya ternyata. Asik. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Kalau rollnya emang udah habis, lo harus nyetaknya sama gue. Ih, kok gitu? Gak mau tahu, bareng-bareng gue pengen lihat hasilnya kayak apa. Udah, kalau gitu gue kelas dulu ya. Udah kali ngeliatinnya. Apaan sih? Oh, ada yang mau gue omongin sama lo. Sini. Nih, gue lagi gak halusinasi. Dan gue juga lagi gak ngelawak. Nih, lo lihat ya. Ini kamera tuh beneran bisa bikin orang jadi matung. Asli kalau lo pencet, ini orang-orang tuh bisa jadi freeze. Yalah, masa sih? Gila, gue serius nih. Nih, lo coba sendiri. Lo coba. Lo bidik ke gue. Nanti gue sama semua orang yang ada di sini, itu tuh kita bakalan matung. Nah, nanti lo... Jain gua lo. Barusan gue pakai ini, dan ternyata lo semua pada freeze 5 menit. Gue masih gak percaya, serius. Gue lagi gak pengen kado apa-apa. Pokoknya di ulang tahun gue yang ke-22, gue coba pengen supaya gue dapet orang yang bisa gue cintain. Terus dia juga cinta sama gue dengan tulus.
Ya, tapi kalau gue gak dapet-dapet juga, ya gue sama lu aja. Ya. Lagi dong, di tempat. Mas fotografi di mana ya? Lo anak baru ya? Iya. Kelas fotografi itu lo lurus aja. Itu tuh kelas kedua dari sini sebelah kanan. Mau barengan nggak? Gue juga mau ke sana soalnya. Oh, oke. Okay. Di kelas lo ada anak baru ya? Cewek. Oh iya, kenapa emang? Iya, katanya anak-anak dia pindah dari Bandung. Cantik apa manis? Ih, ya gue aja sih, kalau kata gue sih kayak cewek-cewek pada umumnya aja, cuma kebanyakan gaya. Bagus dong. Hah? Iya, biasanya cewek cantik yang banyak gaya. Eh, gue juga cakep kagak kebanyakan gaya. Lu mah beda. Kenapa beda? Lu mah cowok. Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu. Pegangan. Hah? Pegangan mau ngebut. Hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Kasih. Kalian harus lihat apa yang gue beli kemarin. Apa sih? Jangan kaget ya, siap ya. Tada! Wow, ini beneran berlian asli. Ya iyalah, mana pernah gue beli barang yang palsu. Dan lo dari Bandung ke Jakarta dalam rangka apa? Di sini tawarannya sangat menggiurkan, jadi gue gak perlu bolak-balik Bandung Jakarta, ya gak? Bagus banget. Siapa dia? Oh, dia Diki. Dia itu anak iklan. Dia susah dideketin. Banyak sih yang suka sama dia, tapi gak ada satupun yang kecantol. Cuma cinta yang bisa deketin dia. Itu juga karena mereka sahabatan. Gue gak yakin gak ada satupun cewek yang bisa luluhin hatinya dia. Cinta. Hai. Lo bisa ajarin gue edit foto gak? Gue disuruh sama Pak Cahyo buat belajar dari lo. Soalnya katanya lo jago banget fotografi. Bisa sih. Cuma kayaknya gue baru bisa agak sorean gitu deh, gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Gue tunggu di taman kampus ya. Bye. Iya, bye. Kalau kayak gini sih sebenarnya gampang ya. Ini kan gambarnya kegelapan nih. Ini lo tinggal naikin aja sih exposure-nya. Tapi lo harus hati-hati juga, jangan sampai kontras kegedean soalnya ntar gambarnya kurang bagus kalau misalnya. Kapan mau balik? Kamu Diki ya? Hai, aku Selena. Anak-anak banyak banget ngomongin kamu. Ternyata kamu populer juga ya? Ah, enggak, biasa aja. Di sini yang jual pernak-pernik, aksesoris bola sama action figure gitu di mana ya? Suka bola juga? Iya, aku suka banget. Kamu suka siapa? Aku suka banget sama Messi. Sama dong, berarti suka Barca juga, iya? Iya, suka juga sih sama Barca, tapi MU juga suka sih. Kita mau belajar lagi nggak sih ini? Belinya? Ada sih di mall dekat sini nih.
kamu suka beli rumah? Iya, terpikirkan kau meninggalkanku, serasa hancur seluruh hidupku. Kenapa sih? Cerita dong. Kalau nggak balik sama Diki? Gue yang nggak balik sama Diki, soalnya Diki lagi sibuk nganterin Miss Selena Gomez yang nggak tahu daerah Jakarta. Lo tau Selena kan? Yang pindah dari Bandung itu? Berarti lo tau kan betapa Barbie-nya dia? Menurut lo nih ya, menurut lo mungkin nggak seorang Selena itu dia suka sama bola? Percaya nggak lo? Udah gitu tiba-tiba dia suka action figure juga, coba. Ya mungkin aja dia koleksi action figure Barbie, ya kan? Cuk! Udahlah, lu lupain aja Diki, kan masih ada gue. Lu lebih gak lucu lagi. Udah, gue cabut. Udah, gue ntar ya, terus. Enggak. Tak, tunggu tak. Sorry ya kemarin gue nggak bisa nganterin lo. Oh. Oh ya, tak ntar sore temenin gue yuk ke taman. Iya, ayo, 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 ayo. Boleh. Iya, gue juga nggak ada apa-apa kok ntar sore. Bisa. Gede, sip. Soalnya gue pengen nemenin Selena. Selena kan baru nih Jakarta. Gue pengen nemenin dia muter-muter Jakarta. Lo temenin gue ya. Nanti lo nyusul aja. Taman yang biasa kok pasti lo tahu. Ya. Gue dulu deh. Tak. Ya cinta, udah aku aja yang ngambil kesana. Gak apa. Iya, aku... udah gak apa-apa ya. Eh tapi. Hai Diki. Ya. Aku punya es krim nih buat kamu. Tak pernah terpikirkan kau meninggalkanku. Bukain dong. Serasa hancur seluruh hidupku, terhempas oleh cintamu. Indah yang kau janjikan sekejap menghilang. Meski berat namun ku relakan. Termaafkan. Pin, gue pinjam kamera lo dong. Titip lo, titip. Belum balik, tak? Belum. Lagi nungguin Diki dulu. Dia lagi nganter Selena. Baru abis itu balik lagi sini jemput gua. Diki gak bakalan datang. Lo itu salah orang. Mulai lagi deh. Udahlah, Diki tuh pasti jemput gua. Lo tuh negative thinking banget sih. Kalau negatif thinking mulu sih. Apa gue bilang? Lo gak percayaan sih. Halo? Halo tak. Sorry ya, gue gak bisa jemput lo nih. Gue lagi nemenin Selena. Lagian di sini juga hujan tak. Sorry banget ya. Ya udah, nggak apa-apa. Gue juga udah di rumah kok. Oh gitu.
Bagus deh kalau udah di rumah. Gue pikir lu nungguin gue. Enggak lah, ngapain banget gue nungguin lo, males. Deh, gue ngantuk banget nih. Gue tidur duluan ya. Oh yaudah, dah. Bye. Gue minta lo jauhin Cinta. Maksudnya? Lo lepasin Cinta. Lo ngomong apaan sih? Cinta itu sahabat gue. Sahabat lo bilang? Semalam itu dia nungguin lo. Karena dia ngerasa lo itu gak akan ingkar janji. Tapi apa nyatanya? Itu namanya sahabat. Biar gue yang jagain Cinta. Dan lo gak usah deket-deket lagi sih. Cintanya ada, Mbak? Non Cintanya nggak ada, Den. Nggak tahu kemana. Oh, gitu. Saya pikir di rumah, soalnya di kampus nggak ada, Mbak. Oh, gitu. Yaudah, Mbak, kalau Cintanya udah pulang, bilang aja tadi saya mampir ke sini ya, Mbak. Ya. Saya pamit ya, Mbak. Iya, Den. Aku serahkan hanya untukmu seluruh hidupku. Hanya dirimu mampu membuat aku begini, jadi begini. Yes. Loh, Le, tuh pengen udah pulang, Le? Nggak ngantar Cinta? Enggak, habis nganterin Selena. Siapa lagi tuh Selena, Le? Bukan kamu pacaran sama Cinta? Deh, apaan sih, Pak? Cinta tuh teman. Ya boleh tuh, Le. Sahabat jadi pacar. Bapak gimana sih? Orang lagi pusing dibikin makin pusing. Loh, Le? Kok malah pergi? Le? Jadi Selena tuh bisa jadi pacar kamu? Ya, lo. Basic teknik dan lighting fotografi. Lihat segitiga fotografi, diafragma, speed shutter dan ASA. Makalah cahaya dan elektromagnetik. Latar belakang, kemajuan teknologi saat ini semakin meningkat. Apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Sudut pandang sama dengan sudut pantul. Gak ketemu sih, Dik. Dik, itu buku yang di tangan lo apaan? Coba. Kalau lo kayak gini sih, gimana caranya gue bisa tahan lama-lama marah sama lo? Kok lo di sini? Gue tadi gue emang udah ada di sini tadi, jadi iya.
maaf ya soal malam itu. Gua nggak tahu. Ya udahlah, ya udah lewat juga. Gini deh. Gimana sebagai gantinya lo beliin gue batagor? Oke. Iya, mau beli batagor, sabar ya. Iya, oke. Sekarang. Ini pedes banget, sumpah. Gimana? Pan yang pedes sih pasti lo lebay. Pan sih enggak gitu. Pedes. Enggak pedes. Ah, udah amat. Tiga hari lagi Diki ulang tahun. Ngasih apaan ya? Oh. Halo? Vin? Besok temenin gue yuk. Kemana? Pokoknya besok gue kasih tau deh kemana-kemananya, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, see you. Dadah. Oke, okay, bye. Yes. Pokoknya gue harus berhasil dapetin hatinya Diki. Kalau misalnya Lena Gomez aja bisa, masa gue gak bisa? Kalau gue tahu lo mau nyari kado buat Diki, gue gak akan ngantri lo, tak. Lagian lo ngapain sih? Beliin bendang gunting sama jarum? Itu kasih kado, itu yang simpel aja. Gak usah ribet. Justru yang namanya kado itu kalau lo bikin pakai jerih payah sendiri tuh harganya jadi makin tidak bernilai. Tak, kalau lo jadi cewek gue gak akan bikin lo ribet. Lagian lo ini kenapa sih, tak? Selalu nolak cinta gue? Iya, lo kan juga udah tahu jawaban gue apa. Susah banget ngilangin Diki dari pikiran cinta. Sejak ku mengenal dirimu, hatiku rasa tak menentu. Mungkin yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Hampa terasa dunia hilang saja. Tak ada kamu temani aku. Kasih bawa diriku. Gue minta lo jauhin Diki sekarang juga. Kenapa gue harus jauhin Diki? Karena Diki sama gue sekarang lagi PDKT. Iya, tapi lo masih PDKT kan? Belum jadian. Ya lo gak ada hak lo buat ngatur-ngatur hidup orang semau lo. Gue gak mau ya lo ganggu hubungan gue sama Diki. Apaan sih lo? Lo itu cuma benar lo buat Diki. Jadi lo jauhin deh Diki. Diki, lo bukan cinta yang gue kenal. Cinta yang gue kenal gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Jadi maksud lo kalau barang yang berharga buat gue diinjek-injek kayak gitu, gue gak boleh marah? Kacau ya lo. Aja. Gua gak mau tahu. Lo harus minta maaf sama cinta. Lo bukan cinta yang gua kenal. Cinta yang gua kenal gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Jadi maksud lo kalau barang yang berharga buat gue diinjek-injek kayak gitu, gue gak boleh marah? Kacau ya lo.
dia minta maaf sama Cinta. Makasih ya surprise-nya. Iya, tapi maaf loh, tadi pakai ada cara culik-culikan. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih surprise-nya. Oh ya, Mbak, saya pesan batagor satu ya, tapi dibungkus. Ya, makasih ya. Buat siapa? Buat Cinta, dia kan suka banget sama batagor. Cinta lagi. Kamu lihat sendiri kan aku disiram sama dia. Dia tuh gak suka sama aku. Cinta itu gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu kalau gak ada sebab. Kamu nyalahin aku. Kamu gak percaya kalau aku gak sengaja. Gini. Gua sekarang lagi gak mau bahas soal itu. Gue ke toilet dulu sebentar. Aja yang bawa. Oh ya udah. Kalau gitu langsung ketemu di depan ya. Cinta dulu ya, mau nganterin batagornya. Ya, tapi batagornya kayaknya ketinggalan di atas meja deh. Loh, kok bisa? Bukannya tadi lu pegang? Iya, maaf ya. Tadi aku lipstikan dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali aja gua ke tempat Cintanya. Thank you.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Udah nyanyi buat diri sendiri, keringetan lagi. Eh, itu manjat pagar. Ya, bawa kue. Untung aja gue gak nyemplung. Terus, kok bisa kesini? Ya bisa dong. Ya lagian buat gue gak afdol aja. Gue ulang tahun tapi gak ada lu. Basi. Gue aja telepon di reject, di WhatsApp gak dibales. Sekarang bilangnya kalau misalnya gak ada gue, ulang tahunnya gak afdol. Emangnya lu kapan WhatsApp gue? Sama telepon? Gak ada miss call? Pasti dihapus sama Selena. Kayaknya itu lilinnya bentar lagi mati deh. Ini lo tiup sekarang. Oh iya, benar juga nih. Ntar lu make wish. Ya, sabar. Oh, dua. Tiga. Kadang gue senang dengan nama gue. Berharap lo manggil gue cinta. Bukan karena nama gue adalah cinta, tapi seperti pasangan kekasih yang memanggil kekasihnya dengan sebutan cinta. Dah. Pas tuh lilinnya habis. Bu, saya nasi goreng satu ya, gak pedes. Oh iya. Saya nasi goreng satu bu, cabenya tiga. Oh iya. Saya lima bu. Delapan bu. 12 bu, saya. Saya 15 bu. Saya 20 bu. 25 bu. 30 bu. Lu dengerin gue baik-baik ya. Gue gak akan jauhin cinta. Lagian ngapain gue dengerin omongan lu? Lu baru kenal cinta 2 tahun. Gue udah kenal cinta lebih dari 4 tahun. Ngerti gak? Bu, saya gak jadi pakai cabai bu ya. Salah makan. Ih, gak bisa gitu sih. Yaudah lo ikut gue dulu ya. Tapi jalan masih bisa kan? Sakit gak? Sakit banget gak? Ya bisa lah jalan, kan perut gue ya sakit bukan kaki. Kan siapa tahu saking sakit perutnya jadi gak bisa jalan ya deh. Ikut gue dulu. Tapi jangan cepet-cepet, masih panas soalnya. Sorry ya, Tak, gue jadi ngerepotin lu terus nih. Haan sih, jangan norak deh, santai aja. Kalau gue sama Selena, lu setuju gak? Kalau gue bilang gak setuju, emang lo bakal berhenti ngejar Selena? Sorry ya, gue jadi jarang nganter jemput lo. Apa? Santai aja. Aku gak pakai pare ya. Saya juga gak pake pare, Mas. Jadi inget lu waktu SMA. Gue sama Cinta suka banget makan siomay. Cinta tuh suka banget sama pare. Nah, kalau gue tuh gak suka banget sama pare. Nah, Cinta itu tuh orang iseng banget. Kadang-kadang siomay gue tuh dimasukin pare sama dia. Terus kita ribut gara-gara siomay. Diki, kamu bisa gak sih kalau lagi berdua gak usah ngomongin cinta?
Gue gak ada maksud ngomongin cinta kok, gue lagi ngomongin siomay. Ya tapi bisa kan, gak usah ada cintanya. Emangnya kenapa? Kayaknya gak seneng banget sama cinta. Dia yang gak suka sama aku. Tetapannya itu loh, kayak mau nyalakain aku. Gue udah kenal lama sama cinta. Dan dia gak mungkin ada niat kayak gitu sama lo. Apalagi pikiran kayak gitu. Ini mas, saya gak jadi. Diki! Jangan lama-lama ya, Pak ya. Selamatin yang mana dulu ya? Ini jadi freeze. Kalau misalnya lo tekan tombol ini, semua orang yang di sini itu bakalan freeze. Nah, kemarin lo sama Selena lo berdua itu lagi dalam bahaya. Pas gue mau nolong Selena, waktunya udah mau habis. Jadi gue terpaksa dorong dia. Gue bukannya menyalahkan Selena atau gimana, Dik. Please, kalau misalnya emang lo nggak percaya sama gue, lo coba sendiri. Lo coba. Ada alasan yang lebih masuk akal. Lo kenapa sih? Mikirin Diki lagi? Hah? Lo tau gak? Semenjak kejadian lo kemarin, mereka itu sekarang jadian. Itu artinya lo itu harus ngelupain dia. Kenapa sih lo?
Kok jadi bete? Sini deh, biar gue fotoin. Biar kelihatan muka lo lagi bete, sini. Sayang, kemarin aku baru beli kucing putih, lucu deh. Terus aku belinya deket rumah gitu, pokoknya lucu banget deh. Terus aku mau bawa pas besok pemotretan. Sebenarnya aku malas banget pemotretan, abisnya jadi nggak bisa ngedit sama kamu. Ki, kamu kenapa? Kamu dengerin aku kan? Tadi aku ngomong apa? Tuh kan, kamu nggak dengerin aku. Besok itu aku ada pemotretan dan aku nggak mau tahu kamu harus temenin aku. Sayang, kamu jagain kucing aku ya. Deh. Tapi kucing aku agak manja. Tapi nanti kamu kasih makan dia aja ya. Oke. Kamu harus sayang sama kucing aku. Iya. Oke, sudah siap? Iya. Baby, tolong dong bukain. Ya, baby. Aku mau berdiri ya. Iya. Banyak ya, biar gemesin. Baby, kok kamu gitu sih? Itu kan gak sopan. Maaf ya. Demi membuat konten media sosial, pemuda ini nekat nyebur ke kolam Monumen Cinta Habibi Ainun di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Semua aksi tersebut sengaja direkam dan di-live-kan di media sosial sambil meminta saweran dari warganet. Dua pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini kita semuanya berada dalam era revolusi industri, dalam era revolusi teknologi digital. Kita semuanya memahami itu, serba cepat dan serba instan. Dulu kalau orang mau memesan makanan harus mengeluarkan motor, kemudian keluar ke rumahnya, tempat makan. Sekarang dari rumahnya makanan itu bisa datang. Apa saja serba cepat. Satu segi ini adalah fenomena yang sangat baik untuk kebaikan-kebaikan.
Sebab kebaikan juga bisa disampaikan dengan sangat cepat. Tapi satu segi tentu juga ada sisi-sisi yang tidak baiknya. Salah satu sisi yang tidak baik adalah ketika ada fenomena orang-orang atau mungkin lebih spesifik lagi anak-anak muda yang ingin sukses dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat, ibaratnya tanpa berpikir, tanpa berkeringat, kemudian bisa sukses, bisa kaya. Karena dia melihat ada banyak orang-orang yang menurutnya adalah begitu cepat mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Ini adalah fenomena yang mencemaskan kita semuanya, sebab anak-anak muda ini ada banyak di antara mereka yang tidak menggunakan cara-cara yang normal, cara-cara yang baik. Yang terbaru, ada anak-anak muda yang pengen sukses, teriming-iming, pengen dapat gaji yang besar, kerjanya ringan, kerja di luar negeri, ternyata ditipu dan dibodohi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar tetap bersikap secara dewasa dalam segala hal. Kita diminta untuk sesuai dengan kondisi zaman kita. Ketika kondisi zaman sedemikian cepat inovasinya, umat Islam nggak boleh ketinggalan. Kita juga harus berinovasi dengan sangat cepat. Tetapi Islam menginginkan kita tetap memiliki akar yang kuat, berpijak kepada akar. Ada kalimat yang sangat terkenal di kalangan para ulama ahli fikih, bahwa kalau sesuatu itu dipetik sebelum masanya, maka ukiba bihirmanihi. Maka orang yang memetik sesuatu belum pada saatnya, belum pada masanya, belum pada waktunya, justru akan diherman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihalang-halangi oleh Allah dari mendapatkan buah hal itu. Ini memang diletakkan dalam kaidah beribadah. Bahwa misalnya sholat itu ada waktu-waktunya. Ketika sholat duhur ada waktunya. Orang pengen cepat-cepat sholat dulu sebelum duhur, maka nggak terjadi. Nah, Tuan Guru, saya rasa kaidah dari ulama ini itu juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda agar tidak ta'ajjal, agar tidak tergesa-gesa. Istinjal man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqibah bihirmanihi, itu kata para ulama. Mungkin minta Tuan Guru Bajang untuk bisa menjelaskan kepada kawula muda tentang hal ini, Tuan Guru Bajang. Terima kasih Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya dan Kang Abik hari ini ada di Mandalika, kita lihat betapa indahnya bumi Allah ini. Kata Allah dalam keindahan bumi dan juga bahkan pada diri kita masing-masing Kang Abik, itu ada tanda kekuasaan Allah, ada ibrah di situ, ada pelajaran. Salah satu pelajaran dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa keindahan Mandalika ini tidak selesai dalam satu hari. Kita tahu proses di Mandalika ini puluhan tahun, baru kemudian kita bisa saksikan ada sirkuit dan macam-macam. Ada demikian banyak orang ikut di situ berkiprah, berkhidmat, berkontribusi. Demikian pun juga masing-masing kita sebagai insan, sebagai makhluk Allah. 9 bulan di perut ibu kita itu proses. Lahirnya pun dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian tumbuh kembang dan hari ini alhamdulillah. Artinya apa? Anak-anak muda dan kita semua, mari buka mata kita, mari kita lihat di sekeliling kita bahwa kesuksesan apapun namanya, keberhasilan sehebat apapun keberhasilan itu, walaupun kesannya tidak lama, tetapi sesungguhnya di belakangnya ada proses yang sangat panjang. Dan dalam konteks ini Al-Qur'an juga tidak sekali mengingatkan ya Kang Abik bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu hasil juga dilihat ya. Tetapi yang dilihat utamanya adalah bagaimana ketika kita menempuh jalan ini. Dalam Al-Qur'an disampaikan wa anna sa'yahu saufa yura.
Jadi perjalanan kita ini, proses kita ini sendiri adalah ibadah. Jadi sayang kalau ingin sukses, kemudian tanpa menempuh proses yang seharusnya, apalagi kemudian merugikan orang lain, walaupun secara lahiriah kemanfaatannya dapat diperoleh, tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan adabani robbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala memberikanku adab dan mendidikku, maka kemudian Allah menyempurnakan adab. Para ulama menjelaskan maksud dari adabani adalah dalam kurun waktu sekian lama Allah mendidik Rasul, Allah kemudian menanamkan karakter yang hebat, yang mulia pada Rasul, sehingga pada saatnya beliau kemudian diangkat sebagai Rasul dan menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Proses tetap penting. Dan pada proses itu ada kesabaran, ada amal, ada ibadah, dan sesuatu yang dihasilkan dari proses yang baik, itu insya Allah berkahnya juga akan sempurna. Gue beneran suka gak ya sama Selena? Hah? Apa? Hah? Apa? Dek, kamu dengar ya. Ini nasihat dari Bapak. Kamu tinggal pilih satu wanita yang buat kamu nyaman. Dan perlakukan kamu dengan tulus. Itu kuncinya. Sekarang kita jadi jauhan gini ya. Kenapa sih lo gak mau percaya sama apa yang gue omongin? Padahal lo tuh selalu dengerin apa kata gue. Thank you.
kayaknya ada WhatsApp. Mana ya? Kenapa lo? Sumpah, gue baru aja melakukan perbuatan terbodoh seumur hidup. Gue tadi habis ngirim WhatsApp ke Diki. Isinya kangen. Itu tuh tadi gue niatnya kayak cuma iseng gitu loh, Vin. Jadi gue kayak cuma lagi ngetik terus tiba-tiba kekirim. Kan malu kalau sampai kebaca. Untung ada kamera ini. Coba kalau enggak, sekarang kan akhirnya gue bisa ngapus. Kalau misalnya sampai dia baca, gue malu banget. Muka gue mau ditaruh di mana? Yaudah, gue kesana sekarang. Oke. Dompet gue ketinggalan di kantin. Gue ambil dulu ya sekarang ya. Bentar ya. Gara-gara kamera ini, Diki dan Cinta semakin terikat. Cinta kenapa ada di Vino? Benar-benar matung. Jadi selama ini Cinta gak bohong. Selena. Gue bilang juga apa? Gue bisa naklukin semua cowok, termasuk Diki. So, amuin! Kalian kenapa sih? Hai, Diki! Selamat ya udah menang taruhan. Selamat juga karena gue udah gak akan jadi pacar lo lagi. Enggak, Diki dengerin dulu. Diki, tunggu! Diki, tunggu! Kalau gue sih, kalau misalnya dari warnanya, gue lebih suka yang ini deh. Ini sih? Bagus sih. Kayak lebih natural ya. Iya, benar. Hah? Kita sini deh. Apaan? Ini kayaknya ada debu. Hah? Iya, gak tau deh. Apa sih? Kotor gitu. Aduh. Dikit sih. Aduh. Iya. Thank you.
Halo, Ma. Halo, sayang. Gimana kabar kamu? Baik, baik. Alhamdulillah. Tak pernah terpikirkan kau meninggalkanku. Serasa hancur seluruh hidupku, terhempas oleh cintamu. Indah yang kau janjikan Dik, Dik, galau kamu ini makin akut aja sih. Udah tahu mobil siapa? Nggak tahu, Pak. Pak, tapi kenapa ya, Pak? Aku tuh sedih setiap kali mikirin cinta sama cowok lain. Nah, ini berarti kamu tuh udah mulai suka sama dia. Nggak tahu juga, Pak. Ya, nggak tahu tuh gimana tuh, Dik. Kamu nih mesti diajarin juga kalah sama bapak. Ih, ya wis lah. Tapi jangan lupa ya, bener lihat dengan TV. Kalau juga tuh kayak kamu, ya? Aku doakan semoga kau temukan cinta sepertiku. Apa asal ini kamu? Mana ini kamu? Nggak ada. Pak! Pak, lihat helm saya nggak, Pak? Kok nggak ada, Pak? Iya, Bang. Helm. Hah? Oh ya, tunggu sebentar ya. Yang ini bukan? Iya, ini. Tadi waktu hujan, Neng Cinta yang nyelamatin helm ini. Sampai dia rela basah-basahan kehujanan. Iya, Pak. Lu berkorban buat Niki, tapi malah lo yang sakit, kan? Ya udahlah ya, gue juga seneng kok ngelakuinnya. Santai. Lo ngelakuin ini apa karena lo emang udah tahu ya kalau mereka tuh udah putus? Mereka putus? Serius lo? Udahlah, Tan. Lo itu lupain Niki. Yang selama ini ada buat lo itu cuman gua, Tan. Cuman gua. Tapi sorry, lo sebenarnya juga pasti udah tahu kan gua akan jawab apa. Gua enggak ada niatan untuk suka sama orang lain selain sama Diki. Kamera gue gak sih? Gue sempet nyari di rumah. Gue udah nyari kemana-mana tapi gak ada. Waktu itu kan ada di ruang fotografi. Oh iya, oh, gue inget waktu itu Diki nyamperin gue dan maksa untuk ngambil kamera lo. Katanya supaya lo gak halusinasi lagi. Demi apa lo dia ngomong kayak gitu?
Iya. Serius, gue gak bohong. Gue mau ngomong sama lo. Gue gak nyangka ya ternyata pikiran lo sepicik itu ke gue. Maksudnya? Lo tuh gak berhak ngambil barang yang bukan punya lo. Kenapa sih lo gak mau percaya sama gue? Maafin gue ya, gue sempet gak percaya sama lo. Yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Tak, lo bisa tanya langsung tak, siapa yang sebenarnya ambil kamera lo. Udah ya pasti gue gak habis pikir kenapa salah satu dari kalian tuh bisa ngelakuin hal setega itu sama gue. Sayang banget tuh kamera. Padahal bentuknya bagus. Fungsinya ketika telah menemukan cinta sejati dari seseorang yang menggunakan kamera ini. Gawat nih kalau sampai cinta tahu. Gimana gak percaya Riki begitu tahu kalau kamera lo tuh ajaib, ya kan? Dan lo juga tahu kan, kalau gue ini selalu ngedukung lo. Gue tuh gak pernah sama sekali. Udah, Vin, udah. Kayak udah cukup deh gue denger omongan lo. Lo tau kan gue gak pernah minta apapun dari lo selain kejujuran.
Oke, bener gue emang tahu lo. Tapi gue juga tahu Diki. Kecewa sama lo. Ada satu hal yang lu gak tahu. Gua rasa lu butuh kotak itu. Sorry, gua jadi cemburu buta dan hidup gua gak jelas semenjak Cinta terus-terusan nolak cinta gua. Padahal gua tahu dia juga tersakiti karena dia bersikeras dengan pilihan hatinya. Selama ini Cinta cuma nganggap gua teman, dan gua udah ngancurin semuanya. Gua harus perbaiki, dan semoga kata-kata yang ada dalam kotak itu bisa menjawab semuanya. Kamera akan kehilangan fungsinya kalau dia sudah menemukan cinta sejati dari orang yang sudah menggunakan kamera ini. Maksudnya? Kita nggak perlu diam-diam untuk peduli sama orang yang kita sayang. Karena untuk selamanya orang itu nggak akan pernah tahu seberapa beruntungnya dia memiliki cinta setulus itu dari kita. Seperti gue yang nggak pernah tahu betapa beruntungnya gue udah dicintai sama lo. Seperti tulisan di kotak ini, berarti kita sejak ku mengenal dirimu, hatiku rasa tak menentu. Mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi bila saja terjumpa kamu.